Assalamualaikum sahabat wisata religi, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wisata religi senantiasa mengupas sejarah para waliullah dan sejarah yang ada di Nusantara kita ini. Semoga ulasan ini memberi manfaat dan pengetahuan untuk kita. Misteri Sumur Bandung di Ciamis, dihuni sosok wanita cantik. Sebuah sumur di Ciamis, tepatnya di Dusun Karanganyar, Desa Langkapsari, Kecamatan Banjaranyar, dipercaya memiliki keajaiban dan kisah misteri. Warga sekitar menyebut sumur Bandung ajaib karena musim hujan airnya justru surut, tapi ketika musim kemarau airnya bisa penuh. Sumur tersebut oleh warga sekitar digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dengan dialirkan menggunakan pipa paralon. Warga sekitar pun tak tahu kapan sumur tersebut dibangun, menurut informasi, usianya pun sudah ratusan tahun. Selain aneh bin ajaib, sumur itu pun dikenal angker dan menyimpan sebuah kisah mistis, bahkan disebut sebagai tempat mencari pesugihan. Konon katanya sumur Bandung ini dijaga oleh dua makhluk gaib berwujud wanita cantik, kedua makhluk gaib itu adalah seorang ibu dan anak. Sesepuh setempat atau kuncen sumur Bandung, Abah Ihin mengatakan, sumur Bandung ini sejak dirinya masih kecil, sudah ada. Memang ajaib sumur ini karena sejak Abah masih kecil sumur ini sudah ada. Usianya pun sudah ratusan tahun dan sumur ini menurut cerita Eyang Abah memang sumur jadi-jadian, tahu-tahu ada dengan sendirinya, kata Abah Ihin. Konon ceritanya sumur Bandung ini digaga oleh dua makhluk gaib berwujud wanita cantik. Kedua makhluk gaib itu adalah seorang ibu dan anak, kalau ibunya bernama Nyi Dewi Mayang Sari. Untuk nama anaknya sampai sekarang Abah belum mengetahui, jelasnya. Kedua makhluk gaib itu, lanjutnya, tidak pernah mengganggu manusia, hanya saja suka iseng. Pernah ada orang jauh yang lewat sini menggunakan kendaraan pada malam hari, tiba-tiba lampu kendaraannya mendadak padam. Tapi keadaan seperti itu tidak berlangsung lama, biasanya setelah 15 menit, akan kembali hidup lagi. Nah, isengnya hanya sebatas itu saja, terangnya. Ia menuturkan, sumur Bandung ini kerap dijadikan oleh orang-orang tertentu sebagai tempat untuk mencari pesugihan. Biasanya di waktu-waktu tertentu, seperti malam Jumat Kliwon, bulan Suro, suka ada orang yang duduk di sini, kalau bahasa Sunda mah, tatapa, mencari pesugihan, jelasnya.